Yo, balik lagi di Toko SP. Kali ini gue mau review satu mainan. Ting! Apa itu gambarnya? Squid Game. Nah, mainan seperti apa itu? Kalian follow dulu yuk Tokoku di Tokopedia ISP, Shopeeku ISP underscore, Blibliku, Brownbit, TikTokku ISP Land, dan Instagramku ISP underscore Land. Taraaa! Nah, ini dia mainan satu set kereta api 4 gerbong Squid Game. Biasa kan motifnya Thomas, Cars. Sekarang ini motifnya adalah Squid Game. Nah, ini untuk ukuran packagingnya ya. Lebarnya ini 26,5 cm dan tingginya 20 cm. Langsung saja kita bongkar isi-isinya ya. Nah, di sini yang gerbong yang paling besarnya ini ya, di mana ini lebarnya ini 9 cm ya. Lalu untuk yang ininya tiga macamnya ini ya. Nah, ini lebarnya ini 6 cm. Kita lihat nih gambarnya, ini ada tentara, ada si dollnya seperti ini ya. Nah, ini depan belakangnya sama ya. Dia tuh bentuknya stiker ya, stiker ditempel seperti itu ya. Dan ini tinggal nanti kita kaitkan ya, kita tinggal kaitkan, kita sambungkan satu persatu gerbongnya. Nanti kita rakit dulu relnya ya. Dan tentu ya. Nah, di sini sebelum saya rakit rel, saya mau kasih tahu dulu. Jadi, ini kita masukin baterai harus di gerbong yang paling besar yang ini ya. Tinggal kita lepas. Nah, lepas yang ini atasnya. Kita pakai baterai satu piece saja AA. Oke. Kita tinggal masukkan saja baterai satu piece AA. Tinggal kita tutup ya. Nanti kita tutup ini, kita jalankan ya. Ini nanti kita geser ini ya, nanti pas di rel nanti baru bisa kelihatan. Nanti ini tinggal kita geser. Nah, bunyi kan tuh, udah jalankan kereta rodanya kan. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kita geser lagi nanti seperti itu. Jadi ini pakai baterai hanya di depan saja ya. Yuk kita langsung, yuk kita rakit relnya ya. Kita rakit satu persatu. Jadi jangan salah ya rakitnya ya. Kita langsung saja kita rakit. Kita rakit merakit. Nah, ini ya relnya sudah dirakit menjadi seperti ini, di mana ukuran relnya ini ya dari sini sampai ujung sana 54 cm dan dari sini sampai ke sininya 25,5 cm. Nah, ini ya sudah cakep di kita susun 4 gerbong. Tinggal kita nyalakan seperti saya bilang, kita nyalakan yang ininya ya. Kita nyalakan. Oke, wow, dia berjalan. Cakep sekali loh. Mulus ya. Nah, ini posisikan keretanya di relnya dengan rapi ya. Jadi dia bagus, bisa jalannya mulus seperti ini. Nah, apalagi yang punya apa? Pohon-pohonan bisa taruh di tengah-tengah. Ini ada modelnya juga, ada dapat pohon-pohonan. Kalian bisa langsung aja yuk cek di tokoku tadi. Yuk!